Disepelekan, Palembang, Bang Sumsel Bubble, diam-diam bangun kekuatan mengerikan. Hey kid, don't ever let them get it. Hello Volley Lovers, salam olahraga. Kembali lagi dengan mimin gantengnya Volleygram Channel, channel paling update gelaran Proliga 2023 yang akan digelar pada tanggal 5 Januari 2023. Persaingan Proliga semakin ketat di sektor putra maupun putri, akan tersaji persaingan adu gengsi, adu taktik, dan tentunya adu keberuntungan. Setelah jagat voli Indonesia selalu heboh dengan berita-berita dari Surabaya BIN Samator di Proliga 2023, kali ini mimin akan membahas Palembang Bang Sumsel Bubble, pemilik 3 gelar juara Proliga yang tidak ditargetkan juara, bahkan masuk final four saja sulit. Komentar salah satu netizen di beberapa akun sosial media. Tapi menurut mimin, Palembang Bang Sumsel Bubble diam-diam sedang membangun kekuatan untuk menjadi kuda hitam. Palembang Bang Sumsel Bubble akan menjadi tim kejutan di Proliga 2023. Inilah peta kekuatan Palembang Bang Sumsel Bubble pada gelaran Proliga 2023. Setelah merekrut pelatih asing dari Korea Selatan, Yong Taek Lee, serta satu paket dengan outside hitter Jun Ho Song dari Korea Selatan, serta mendatangkan pemain kelas dunia yang berposisi sebagai opposite hitter Arthur Udris, nampaknya Palembang Bang Sumsel Bubble konsentrasi penuh berlatih strategi untuk melaju jauh di gelaran Proliga 2023 dan akan mengganjal laju tim-tim besar di Proliga 2023. Inilah starting line up yang akan diturunkan Palembang Bang Sumsel Bubble di Proliga 2023. Di posisi setter akan diturunkan pemain senior Sandi Bagas, DPUPR Pegerobokan. Di posisi outside hitter, Jun Ho Song akan berduet dengan Amin Kurnia Sandi Akbar. Di posisi middle blocker, dua pemain senior tim nasional ada Mahfud Nur Cahyadi dan Gunawan Saputra. Di posisi libero ada nama Muhammad Najib dan Andi Purnomo. Sedangkan posisi outside hitter akan diisi pemain asing Arthur Udris. Selain nama-nama tersebut, masih ada nama lain yang tidak kalah bagus. Ada Teguh Adiaksa, setter muda Pon Jabar, serta Samsul Kohar sebagai pelapis pemain asing. Middle blocker senior ada Adi Firmansyah, Febri Maulana, Hayun Hasoni, dan beberapa pemain muda yang lagi on fire. Itulah peta kekuatan tim Palembang Bang Sumsel Bubble pada Proliga 2023. Terima kasih, salam sepak keras.